sahabat-sahabat semua, sekarang kita mau coba. Ini salah satu restoran halal lagi yang ada di Detroit, namanya Flaming Kebab. Suami lagi ke dalam, lagi pesan makanannya. Kita sama anak menunggu di dalam mobil. Ya, Pi. Pi, apa pesan apa? Flaming Kebab. Flaming Kebab. Do you want to eat kebab? Okay, itu kayaknya makanan apa, makanan Afgan ya? Afgan or tapi yang pasti halal ya. Nih ada salah satu lagi recommended buat teman-teman yang ingin mencari makanan halal di daerah Detroit. Soalnya lagi pesen, nanti kita akan review gimana rasanya. Okay, Lutfi. Bye. See you. Later. Nah, ini dia, bapaknya sudah datang. Habis beli kebab. Kebabnya Lutfi. Aus tumpah, aus tumpah. Mobilnya bunyi. Iya, aus tumpah. Kita akan coba ya, Pi, di rumah nanti. Aus tumpah, ya. Aus tumpah. Oke. Sekarang kita mau buka isinya yang dibeli tadi. Di sini 1, 2 ada saus bawang putih kayaknya, saus bawang putih, terus ada satu lagi, kita mau lihat, kita coba, kita beli satu macam tapi kita mau coba. Oh, ini penampakannya nasi. Ini kok kayak masakan Cina jadinya. Ini jadi kayak masakan Cina ini, Papa. Ini kayak gini, Lutfi mana suka? Kenapa? Kayak gini dia. Enggak, itunya bread, itunya saya. Ya, ini kayak masakan Cina, bukan Afgan. Enggak, ini enggak pedes tapi, Pi. Kayak Afgan ini. Coba. Enak, Pi. Hah? Enak? Tapi kok kayak Afgannya kok... Kebabnya kok kebabnya kayak gitu ya? Enggak. Ini kayak makanan. Lebih ambil chicken sama rice-nya gitu ya. Ini kayak makanan Asia. Ini apa isinya nih? Ini sup. Lentil. Ini rotinya. Oh. Ini makan. Ini supnya diangkat. Dimakan sama sup ini. Ini kayaknya. Lentil. Ini bawang putih ini. Saus bawang putih. Ini saus ini. Lentilnya, oh lentilnya kayak gini. Oh sup, sup lentil ini. Ini sup lentil. Coba dicoba dulu. Oh kacang lentil itu. Jadi dimakannya sama roti ini. Jadi dikasihnya sup, dikasihnya roti ini satu porsi. Udah itu saus bawang putih sama sup lentil, dan ini chickennya ini dimasak sama, dicampur sama wortel, cabai paprika sama ayam sama nasi kayak gini. Jadi lentilnya dimakan sama ini. Apa kalau ini dicoba dulu. Kurang suka, kurang enak. Ini satu porsi gini $20. Satu ini adalah menu dari Flemington juga, karena kemarin beli salah, kita pengennya kebab dan ternyata menunya kayak menu Cina begitu. Jadi hari ini kita balik lagi beli menu yang kebab. Coba kita buka dulu. Nah, ini salad. Kasihnya salad. Dan ini mungkin untuk apa? Untuk atasnya, untuk taburannya. Dan ini ada bumbu bawang putih dan juga ada roti. Kayak kemarin lagi dikasihnya juga dua.
Kemudian ini ada pekan kedua. Ini satu porsi ya. Jadi kak, satu porsi itu dikasihnya salad tadi sama roti yang seperti sama yang kayak kita beli di menu yang satunya. Nah, kemudian di sini, nah ini dia yang kebabnya. Nah, ini yang sebenarnya yang kita mau. Nah, ini kebab ada, ini ada saus putih. Ini biasanya sausnya itu kayak saus bawang putih juga, tapi cair gitu. Oh, di sini ada kayak ini terong dibakar. Nih juga sama bawang dibakar, terus kemudian juga ada wortel juga ini dibakar. Kemudian ini daging. Daging giling. Maaf, videonya kurang jelas karena saya videoin di mobil. Ini daging, daging giling dibuat kebab. Kemudian yang ini ayam. Ayam bagian dada, ayam bagian putih dibakar juga. Kemudian di sini ada daging. Daging. Dagingnya ini cuman di kayak gini aja juga nih. Seperti ini dagingnya. Nah, jadi inilah, jadi menjawab rasa penasaran pengen kebab. Nah, jadi ini kebab tadi udah nyobain sedikit, nyemil-nyemil rasanya. Untuk kebabnya lumayan dan recommended juga buat dicoba. Kalau yang menu satunya sebenarnya kalau suka recommended juga sih buat dicoba, tapi kalau buat saya, kalau menu yang satunya saya kurang suka, tapi kalau kebab ini suka. Nah, itulah dia video kita kali ini, review dari salah satu makanan halal juga yang ada di Wixom, Detroit, yaitu Flemington Kebab. Semoga bisa menjadi ide buat teman-teman yang ingin beli atau cari makanan halal. Terima kasih.